Kemeriahan orang Minang berkenduri ni memang macam ni. Hai, assalamualaikum. Pada hari ini saya akan jumpa makcik-makcik ataupun etek-etek yang dah lama menetap di Malaysia. Berpuluh tahun duduk di Malaysia. Hai. Okey, untuk mengetahui interview saya dengan lebih lanjut, jom tontoni video saya pada hari ini. Jom. Assalamualaikum, Apak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Apak, nama? Nama Amrizal bin Mariano. Jadi kat sini orang panggil apa? Amrizal ya. Amrizal. Ya. Okey. Apak di sini dah berapa lama? Duduk di Malaysia. Lebih kurang 40 tahun. 40 tahun, Pak, daripada zaman bujang, Pak. Ya, zaman bujang. Berkahwin, beranak pinak semua di sinilah, ya. Malaysia lah. Ya. Kampung apa kat mana? Kampung kecil Pariaman. Macam itulah. Macam itulah. Okey. Perusahaan apa dekat Malaysia apa? Berniaga. Berniaga ya. Memang kita kat sini rata-rata orang Minang memang mengalih lah. Memang mengalih. Tak ada yang kerja kontrak, adalah satu lah banyak sangat lah. Dalam 1000 satu lah. Tapi kebanyakannya mengalih ataupun berniaga sendiri ya. Iya, iya. Okey, apa ada apa-apa ucapan untuk orang kampung? Ucapan kepada orang kampung, semoga seluruh orang kampung sihat-sihat walafiat, dimudahkan rezeki dan disihatkan seluruh tubuh. Itulah kehendak daripada saya di Malaysia untuk orang kampung. Ya. Apa dekat Malaysia ni ada ni tak, ada persatuan ke apa ke? Alhamdulillah memang saya sebagai pengurusi dari Pertubuhan Kebajikan Sosial Menang Ampang. Ya. Pada saat sekarang lah itulah mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu yang datang kenduri kenara yang kita laksanakan tiap-tiap bulan ataupun tiap-tiap kenduri kenara. Ya. Assalamualaikum. Buat apa tu? Ni potong jari yang ah. Ya. Tema kampung kat mana? Kampung awak Balai Bayi. Balai Bayi ya. Di Sumatera Barat lah. Iya. Ya, alah barang lama di Malaysia. Oh, di Siko lah banyak tahun lah pada yang baru. Lah 30 tahun setengah lah. 35 tahun lah. Ya. Saudara mara ada lagi kat kampung? Ada. Ada apa ucapan tak untuk orang kampung? Oh, ucapan orang kampung. Saya Siko lahir sihat-sihat saja. Di kampung mudah-mudahan tuan-tuan sihat-sihat dia. Tuan-tuan beko awak bersuruh ya. Kalau awak balik kampung nanti, beko awak bersuruh di kampung. Allah boleh pasal awak lalu, awak boleh kampung ya. Berjumpa di kampung beko. Nama tu supik je. Mak panggilan supik-supik je lah. Supik je lah. Ya. Ya ke? Itu nak Allah barah lama tinggal di Malaysia? Lebih kurang lah 35 tahun. 35 tahun. Ya. Anak-anak semua lahir Malaysia? Balik lahir di Malaysia 3 orang. Anak tiga je. Anak tiga orang. Ya, bayi Malaysia. Ya, kampung kat mana? Kampung nama KTA Kampung Malai Tua. Oh. Di mana tu? Di Lia Sungai Inggiang. Oh. Kat Sungai Inggiang lalu dulu itu taruh ke Malai Tua. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ramai lagi keluarga kat sana? Adalah adik, abang seorang. Abang seorang kat sana? Ya. Abang, yang lain tu dah meninggal 2 orang. Ada ucapan ke untuk orang kampung? Untuk orang kampung, kita sini sihat-sihat je. Ada apa, mudah-mudahan orang kampung tu sihat pula-pula adanya. Nanti kalau ada rezeki, panjang umur, kita berjumpa lagi dekat kampung nanti. InsyaAllah. Begitulah sedikit sebanyak interview daripada etek-etek anda yang bersama-sama bergotong royong dalam rewang kenduri orang Minang kali ini. Rata-rata kebanyakan mereka dah menetap di Malaysia, dah merantau ke Malaysia lebih daripada 30 tahun dan ke atas. Berkahwin di sini, beranak pinak di sini, berkeluarga di sini, di Malaysia. Jadi, bila kata mereka lupakan tanah air, tidak. Tidak sama sekali.
tadi. Tanah air tidak pernah dilupakan kerana keluarga dan mara semua masih berada di Padang, di Padang pula, di Sumatera Barat Indonesia. Nama Etek? Nama Etek Amy Marin. Amy Marin? Ya. Kampung Etek kat mana? Kampung Etek Simpang Malai, Sungai Geringgiang. Oh, Sungai Geringgiang juga. Banyak orang Sungai Geringgiang. Banyak orang Sungai Geringgiang, Sungai Geringgiang banyak siko. Etek dah alah barang lama di Malaysia? Etek dah lama, tahun 87 masuk pergi dulu. Alah barang tahun tu lah lama. Ya. Lama lah Etek eh? Ya. Anak-anak semua lahir sini? Anak-anak lahir sini. Cakang rumah kampung dulu ko latar lambek mengucapkan selamat raya semoga orang kampung sihat-sihat sajono adik-beradik ayang ko ayang Emi semoga kau kampung sihat selalu. Kalau do nanti bila bulan buliah atau buka kami balik kampung jumpa wak sajono Maitim Imas ni binti Rosdin. Kampung Etek, Sungai Sari. Oh, Sungai Sari. Sungai Geringgiang. Ada Sungai Sari Malai lima suku Kampung Etek. Ke Etek lah barang lama. Etek lebih kurang 35 tahun Etek. 35 tahun di sini. Di sinilah. Ya. Dengan suami semulalah. Dengan suami anak-anak. Dekat sana. Kahwin dekat sana. Anak-anak dekat sini semua. Lahir sini dekat semua. Orang kampung ini. Orang Sungai Sariak Malai lima suku ani ni ha terima kasih apa tengoklah kami ni ha terima kasih ucapan dan terlambat ni ha apa tu selamat hari raya sampai raya ji lagi. Assalamualaikum ibu-ibu semua. Kita kenduri di tempat orang Minang dekat Dewan Orang Ramai Seri Watan. Nama saya Musniati binti Burhan. Kampung Etek Sungai Geringgiang Awur Malintang. Lah 35 tahun. 35 tahun. Iya, anak empat perempuan semua. Dah ada cucu dua. Ini ipawa ayang adik ayah Sijira. Ucapan ke orang kampung kita lah lama di siko. Kita minta maaf lah ke orang kampung jarang bersobok. Itu je lah ucapan dari Etek. Assalamualaikum. Bye. Kemeriahan orang Minang berkenduri ni memang macam ni. Memang sentiasa happening lah sebab jarang orang Minang ni ambil catering. Biasanya rotoroyong. Rewang, rewang. Sebab kita orang Minang ni suka masak ramai-ramai. Ya, betul. Ini adalah cara mereka untuk berkumpul dan juga berjumpa satu sama lain, bertanya khabar. Salah satu cara juga untuk mengeratkan silaturahim. Betul. Ya, disebabkan keluarga masing-masing jauh di kampung. Jadi kiranya bila mereka merantau ke Malaysia, inilah keluarga mereka di Malaysia. Bye orang kampung. Apa nama Harmen? Kampung apa pun Pariaman juga. Pariaman, mana Sungai Geringgiang? Padang Sago. Padang Sago, Pariaman. Alhamdulillah lah 40 tahun. 40 tahun ya? Ya. Ya Allah, lama tu. Ya. Dekat kampung siapa lagi yang ada? Dekat kampung ada kakak, ada anak buah. Yang lain semua dah merantau dah. Nak merantau ke Malaysia lah. Ke Malaysia dan ke tempat-tempat yang lain seperti yang Jakarta dan Pekanbaru. Pekanbaru. Ya. Ada jugalah. Ada juga. Apa merantau ke Malaysia? Ke Malaysia. Anak-anak semua lahir dekat mana? Anak-anak semua lahir dekat Malaysia. Malaysia ya. Ya. Warga negara lah semua. Semua alhamdulillah ada warga negara kita. Dah berapa orang dah kahwin? Yang dah kahwin dah 3 orang. Untuk orang kampung alhamdulillah mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah pertama sekali mengucapkan tahniah kepada saudari Asnimar yang mana pada hari ini atau esok untuk majlis persandingan anak-anak beliau iaitu Mira dan Azri. Mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Nama Etek Ita je orang panggil. Kampung Etek di Gasan Gadang. Gasan Gadang. Di Batang Gasan ya? Yo. Etek alah barang lama di Malaysia? Oh, Etek lah 32 tahun di Siko.
Selalu balik ni sebab PKP ni tak dapat lah balik dah. Balik siapa lagi ada kat kampung? Ada adik je seorang kat kampung. Semua kat sini semua. Hai orang kampung, orang Kasan semua. Siapa yang mengenali Ita, anak Etek Beda. Semoga orang kampung sehat-sehat selalu. Kami tak dapat lagi balik kampung. Sebab tiket masih mahal lagi. Nanti kalau ada masa kita baliklah tengok saudara mara. InsyaAllah. Amin. Faridah binti Munir. Kampung Padang Pariaman. Padang Pariaman yang kampung kecilnya apa? Balai Bahia. Balai Bahia. Ya. Dah berapa lama di sini? Berapa lamalah? Dekat 35 tahun kot. 35 tahun. Lebih kuranglah. Lebih kuranglah ya. Ibu berkahwin di Indonesia lah. Indonesia. Berapa orang anak di Malaysia? Malaysia 4 orang, Indonesia seorang, semua 5 orang. Yang seorang tu yang mana? Ini yang YouTuber ni. Yang seorang ni lahir kampung ya? YouTube ni lahir kampung. Oh, lahir kampung. Dekat kampung ada siapa, Bu? Ada nenek, ada apa sekarang ni dia tak ada. Daruah semua. Daruah semua. Tinggal adik lagi, adik-adik 2-3 orang tinggal kat kampung. Adik-adik ajalah. Ada. Ucapan orang kampung tu? Ada ucapan orang kampung. Doakan kami di Malaysia sehat selalu, mudah rezeki, umur panjang kita jumpa lagi kat kampung. Yang di kampung macam tu pula, teruskan hidup, lebihkan usaha, mudahkan rezeki. Semoga kita jumpa kembali. Ada ni apa? Ada goodies bag. Bunga telur. Kalau dekat Malaysia memang kena ada bunga telur lah. Bukan kewajipan lah, tapi kebiasaannya mesti ada bunga telur sebagai cenderamata kepada tetamu yang datang. Gitu. Ini kaki bunga telur tu. Kaki bunga telur. Rewang kenduri. Nama dia ada dua. Apa dua tu? Yang nama yang Malaysia punya. Malaysia. Dengan nama panggilan harian. Nama Malaysia Firdaus. Firdaus bin Lazi. Bin Lazi. Nama panggilan? Nama panggilan Yur. 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 Apa punya gelar Sidi? Sidi. Apa gelaran Sidi? Ya. Sidi Yur. Sidi Yur. Dekat Malaysia ni dalam 25 tahun ada agaknya. 25 tahun ya? 25 atau 26 tahun lah. Apa bujang atas sini ya? Bujang lagi. Bujang terantang-antang lagi. Oh, bujang terantang-antang. Bawa motor besar Kawasaki. Bawa besar Kawasaki lagi. Kawasaki lagi. Apa bernikah, beranak semua kat sini lah? Ya, kat sini. Anak berapa orang? Anak ada 3 orang. 3 orang ya? 3 orang, ya. Apa macam-macam perusahaan dah dicuba kan. Pertama sekali kerja. Dulu kerja elektronik lah. Kerja dengan orang ke? Dengan orang Cina tu lah. Cina tu. Lepas tu keadaan ekonomi PKP ni merubah segalanya lah. Sekarang ni dah jadi pengusaha makanan. Makanan sate sekarang ni. Sate. Sate apa? Sate Minang Elok. Sate Minang Elok, ya. Itulah usaha yang utama sekarang ni. Yang utamalah. Samping tu pasal apa ni suka main muzik. Apa buat satu sound system ataupun grup muzik di bawah Kuala Nampak sendiri. Kampung biasalah di Pariaman. Dekat dengan Sungai Geringging ke? Dekat sangatlah pasal apa tu Sungai Geringging tu. Pasal Geringging tu. Ya. Okeylah, ada apa-apa ucapan untuk orang kampung tak? Untuk orang kampung semoga sihat-sihat semualah. Rajin-rajin berusaha lah. Seperti kami ni di rantau ni, kami biasalah kalau di rantau ni kan dapat pagi hilang petang, dapat petang hilang pagi, ya aja sama-sama usahalah. Mama tak boleh nak tolong sebab ada budak ni melekat je. Tak boleh nak tolong apa, ambil video je lah. Hai. Nama Etek apa? Anis. Anis. Ya. Etek
arah Bara Lama di Malaysia? Alah, tahun 88. 88? Alah berapa tahun tu? Alah 35, 30 hampir. Haa. Tahun? Haa. Yo. Yo. Ekonomi itu kat Malaysia apa? Oh, itu lagi kedai runcit. Ha, itu Manggale. Manggale. Umumnya orang kita Manggale di Malaysia kau no. Manggale je lah. Yo. Ya ke. Lagi satu, kampung etek kat mana? Kampung etek Pawah Kamba. Pawah Kamba. Ha. Pawah Kamba Pakandangan. Pakandangan? Padang Pariaman ke? Yes. Yes. Ini ucapan etek. Oh, selama kita nak pulang balik kampung, insyaAllah etek balik tanggal 22 bulan kini ko. Mudah-mudahan orang kampung sehat semua, kawan-kawan. Kawan-kawan etek dekat Semea dulu Pariaman. Okey. Okay, jumpa lagi, bye. Okey, bye. Assalamualaikum. Okey. Liza. Okey. Kampung kat mana? Kampung Seringgiang. Sungai Geringgiang. Ha. Ya ke dekat kampung siapa lagi ada? Siapa? Adalah saudara lagi. Semoga orang kampung tu sihat-sihat semua macam kita kat sini juga. Dah berapa lama dah terus kat Malaysia? Oh, dah lama dah. Dah 35 tahun. 35 tahun ya. Tapi tak lupa ya. Tak lupa. Tak kampung ya. Ada balik selalu juga balik. Baliklah. Baliklah, mesti balik. Baliklah. Saudara kan banyak lagi sana. Bye, orang kampung. Orang kampung sehat-sehat. Nama Asnimar binti Mama Rasib, orang panggil As Ceras. Ya, hari ini kenduri. Tapi hari ini masak-masaklah. Hari ini masak-masaklah. Tu ibu-ibu Kesma tu nolong masak tu, ramai yang datang kawan tu. Yang kenduri anak perempuan anak lelaki? Anak perempuan. Ya, jodohnya orang mana? Orang Negeri Sembilan. Orang Minang Negeri Sembilan. Ya, ya. Okeylah, lalu kita juga. Iyalah, samalah Minang juga. Kampung Pariaman, Sungai Geringgiang. Ya, ha. Sekampung awak. Iyalah, sekampung awak. Dah 30 tahun lebih kurang. Anak-anak semua lahir sini, nikah di sini. Kampung siapa dia ada? Ada semua saudara, mak-mak, ayah dah meninggal dah. Adik-beradik semua ada. Saudara ada. Ucapan kat kampung macam inilah. Doakan orang kampung, mak, adik-adik, semua saudara-saudara semua yang ada di kampung. Doakan supaya perjalanan kundi kita berjalan dengan lancar dan dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Begitulah tadi sedikit sebanyak wawancara kita bersama dengan ibu-ibu Kesma, pengerusi Kesma dan juga tuan rumah yang mengadakan kenduri pada keesokan harinya. Tapi malangnya saya tak dapatlah nak buat rekod nak datang ke sini sebab saya ada urusan esok. Tapi insyaAllah mungkin saya akan ambil video kenduri dalam Facebook Etek-etek Kesma ni lah. Sebab mereka rajin buat live, mereka rajin rekod video dan post dalam Facebook. Saya akan ambil di sana saja dan edit gerbung-gerbang jadi satu video untuk kenduri pada esok hari. Harap-harap etek-etek tu semua ambil video, janganlah goyang-goyang sangat. Kalau bergoyang tu susah sikit nak edit lah. Apa-apa pun saya doakan kenduri pada esok hari berjalan dengan lancar dan selamatlah hendaknya gitu. Okay, saya nak makan dulu. Saya dah buat kerja dah tadi dan interview apa semua. Sekarang saya nak sarapan. Okay, jumpa lagi dalam video yang lain. Video saya dalam Nohas TV. Jangan lupa subscribe ramai-ramai. Tak kira di mana saja anda berada. Jumpa lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.